Senin pagi bertepat di lapangan kantor Gubernur Jambi, pemerintah Provinsi Jambi menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-111 tahun 2019. Dengan mengusung tema Bangkit untuk Bersatu. Upacara ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi sekaligus membacakan sambutan Menteri Kominfo Republik Indonesia. Dalam sambutan tersebut dinyatakan bahwa Hari Kebangkitan Nasional timbul dari kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan Nusantara dan kebersamaan. Selain itu, dalam sambutan Menteri Kominfo juga mengajak seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan pasca pemilu. Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini juga diikuti anggota TNI, Polri, siswa, serta Forkopimda. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Dianto mengajak masyarakat untuk membangkitkan semangat gotong royong dengan semangat saling menolong, semangat kebersamaan, dan saling membantu sehingga apa yang diinginkan bersama tercapai. Gotong royong ini kita bisa melaksanakan apapun kepentingan kita untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang kita lalui dengan secara bersama-sama. Azam Asmi, Jambi TV.